Ren nih, boleh enggak saya duduk sini? Oh, boleh bang. Tapi maaf nih, saya kagak bisa nemenin ngobrol. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lagi baca. Tony. Tony. Tony cepet pindah, nanti kamu diberakin sama hadirin. Ada apa sih, Bek? Gak kesabaran amat. Cuma satu-satu anak gue paling cakep di kampung ini. Anak orang lain, Bek. Ada cewek kecil namanya Koko. Dia cantik tapi kagak berlagu. Kokom ini bukan sembarang kokom. Ini situasi komplek komedi. Ini tempatnya kalau mau nyengir, mau ketawa kalau nonton filmnya. Film apaan bang? Cerita tentang keluarga kokom yang bisa bikin semua gembira. Ade kokom, Udin sama si Babe. Cerita keluarga Betawi asli. Kagak nyangke kokom cita-citanya, dia mau jadi artis pop ibu kota. Ade cewek kece namanya kokom. Dia cantik tapi kagak berlagu. Kokom ini bukan sembarang kokom. Ini situasi komplek komedi. Ini tempatnya kalau mau nyengir, mau ketawa lu nonton filmnya. Cerita tentang keluarga kokom yang bisa bikin semua gembira. Ayahku, kau adalah figur yang sangat kubanggakan. Ku tahu betapa beratnya dia membesarkanku dengan tetes keringat yang membasahi sekujur tubuhnya. Ibuku, kau adalah figur wanita yang sangat dicintai oleh ayah. Tapi terkadang kau suka berpaling darinya. Nyedek. Bu, ngomong-ngomong soal ayah, ayah kan udah pergi selama 2 minggu. Ibu kok gak kangen sih sama ayah? Iya toh bule, biarin aja. Bapakmu itu kan lagi pulang ke kampung ngurusin sawah ibunya. Iya ya. Kira-kira dapat hasil berapa ya? Ya banyak toh bule. Nenek kita kan di kampung sawahnya berhektar-hektar. Kira-kira berapa? Kira-kira 20 juta. Hah? 20 juta? Iya. Aduh yuk, ibu jadi kangen sama bapakmu. Ibu matre. Yang bisa bikin semua gembira. Yang bisa bikin semua gembira. Waduh, ada kopi, ada kue, ada rokoknya kurang nikmat nih. Hah, si Udin kebetulan tuh. Din, Din, si Udin. Hahaha, lu mah. Lo kuliah dong, Cang. Lo kuliah main band lo? Kuliah? Main band apaan sih, Ncong? Masa kuliah begitu, tuh tas lo kayak tukang kredit? Ncong, masa Udin tukang kredit? Pancinya ada di sebelah. Ngawan lo, Ncong. Rambut lo tuh, kayak cacing. Arin, Udin rambut kriwil. Ncong muka kriwil. Udin, gue rokok nih. Mulut gue asem. Aduh, Ncong, Udin mau kuliah. Nih, Ncang ngerokok nggak ngerokok sama aja tetep asem. Pakai ngatain gue kualat lo, mingtuan lo. Apaan? Ncang tua di muka doang. Sama muka lo juga tuh demak begitu. Wih, ngikutin Ncang. Ngikutin gue. Tuh nih, nih. Nih, tuh. Sisanya buat lo. Hah? Yang bener? Ya. Setengah buat rokok, setengah buat Din. Iya. Tumben, Ncang baik banget. Gak lama-lama. Ncang ngasih goceng aja gebuk lah. Ngomong melengkung udah kayak udang lo. Punya Ncang begonya kronis. Pantesan aja, orang bayi lain begitu lahir nangis, dia bengong. Udin, ayo Udin pergi jauh-jauh ke warung. Bilang aja, rokoknya gak ada. Udin dapat setengah deh. Ncang bego, udah jelek bego. Ncang.
Kabar gembira. Mana rokoknya? Cang. Nih. Nah, rokoknya enggak ada, Cang. Enggak, kalau rokoknya enggak ada 10.000 kemarinnya, Din. Cang jelek-jelek bego. Tadi perjanjiannya gimana? Setengah buat rokok, setengah buat Udin. Itu kalau rokoknya ada. Enggak ada permasalahan ada atau tidak ada. Yang penting setengah buat Udin, setengah buat rokok. Ya lu sih bener-bener dah. Yeah. Kalau enggak duit mata lu ijo. Cang juga mukanya ijo. Saking bukan ponakan lo, bukan ponakan, gua injek lo. Ilah ilah, berasa gua ngerokok dah. Heh, enak banget lo, jaga pake nyantai-nyantai. Nonong aja gak bilang-bilang. Ya kuping lo aja kagak denger orang gua jalan begitu ngomel-ngomel. Hah? Botok sama ikan teri? Udah enak banget tuh Bang Jakun. Itu mah kedemenan saya. Ntar mana pun gua cukur kumis lo. Bang Jakun, demen banget bercanda sih. Orang punya rambut kayak gini sangkain botak. Rokok, bukan botok, budak. Oh, rokok. Dak, abang lo nih mau beli rokok. Iya bang. Ayo bang. Gua beli rokok nih setengah nih. Iya bang. Nih, tuh. Setengah bang. Iya. Benar. Iya masa gua bohong. Setengah aja. Gua bercanda kalau cepetan. Iya bang. Makanya kalau jadi keamanan tuh kerja yang bener. Betul. Supaya maling jangan ada yang masuk. Bener. Pos-pos lihat teman udah ada belum? Itu dia. Lihat orang masuk mau ngapain, tanya ke TP-nya, jangan sembarangan. Betul, Pak. Zaman sekarang harus waspada. Iya. Gue baru sadar dia gak denger ya. Nah, kalau bisa, ada lagi pesan satu. Pagi-pagi jangan lupa korekin kuping. Bener, Pak. Bego kan lo? Iya. Enggak. Goceng. Enggak masa. Ya, elah. Asik banget tuh. Sisanya buat gue. Ini bang, rokoknya bang. Ya, si Dodi. Masa setengah? Tadi kan abang bilangnya setengah. Setengah aja kan saya udah bilang gini bang. Bang, gak salah nih bang. Kata abang gak salah. Ya udah saya bawa segitu. Maksud gue setengah, maksud setengah bungkus. Bukan satu batang dipatahin. Sini. Anak bapak sama begonya. Dengerin tuh pesan gua. Apaan bang? Gua kepret lu. Lu kan jadi orang ya? Iya. Dikasih rokok gak mau. Budek. Ini panggilan lu ya. Doain biar nanti pentas kita sukses. Minta juga ya bule. Iya, hati-hati ya dok, Mintan. Iya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bule. Iya. Nanti Tan, kita gerakannya gimana sih? Gampang, nanti kamu kalau ada di pentas, kamu harus tampil seksi ya. Lengkap, lengkok, gitu toh. Pokoknya kamu harus tampil seksi. Aduh Tan, nanti kalau misalnya cowoknya tetap gak ngeliatin gue gimana? Ya gampang toh, nanti kamu juga langkat kaki. Ya ampun, jadi aku harus dibuka-bukaan gitu. Iya. Ngapain tuh pada buka-buka rok segala? Seksi mah buka aja bajunya. Gatel. Ih kamu mah. Lu pada ngapain sih ngangkat-ngangkat rok segala? Gak tahu ya. Kita ini lagi latihan buat nanti di adegan ya. Biar seksi. Nah lu kenapa pakai celana? Bukannya pakai rok gini? Ya kan peran gua kan bukan jadi perempuan nakal. Orang gua jadi hansip kok. Bukannya hansip. Poluan. Menantu. Aduh, pada mau kemana nih? Tangan-tangan bener. Kita tuh lagi pada mau pentas drama. Tau gak? Wisono jagain maling aja ya. Yuk, buruan, yuk. Pak Hansip, kalau mau nonton drama jangan lupa beli tiketnya ya. Jualan narkoba. Udah, sana lagi deh. Jalan. Biar dipelet 3 cewek cantik. Disuruh beli narkoba. Sorry ya, haram najis. Dasar aja bodoh. Yang bisa bikin semua gembira. Yang bisa bikin semua gembira. Kebetulan Udin. Kebetulan. Cep kali Udin ketemu Hansip itu namanya bukan kebetulan tapi kesalahan. Bau besar tahu. Saya kan udah mandi, Bang. Masa bau sih? Lu ngomongin mandi lagi bau lagi. Yang tadi ngomong urusan. Oh, iya, Bang. Tadi saya ketemu si Kokom, Juminten sama si Ayu lagi pergi. Katanya mereka mau jualan narkoba. Iya, narkoba. Jualan narkoba, Cip. Lu jangan asal ngomong, Cip. Si Kokom itu
jualan spray aja kagak laku, apalagi jualan narkoba. Hah? Ompong? Ya lu bisa sama cutu, Bang. Lu ngomongin ompong mulu lu. Gigi lu emang gak ompong, tapi otak lu yang ompong. Ah, udah dah. Kalau Bang Udin gak percaya, kita laporan Pak RT aja. Omongan lu bisa dipercaya kagak? Ya, lagi gigi saya tuh gak ompong tuh. Cutu ya. Dasar, tuh kuping gak pernah sekolah. Bang Udin, jangan khawatir, Bang. Saya tidak akan marah walaupun Abang ngatain saya ompong. Soalnya saya enggak ompong. Goblok. Iya, iya lo emang enggak bakalan marah, tapi lo bikin gua gila. Cang, Cang. Cang tunggu, Cang. Apa sih lo? Gawat nih, Cang. Udin baru dapat informasi, Cang. Dari Hansi Pudek dan Buntet di kampung kita, kalau si Kokom, Ayu dan Jumbinten sekarang udah jual beli narkoba. Gara-gara Encang nih, gak pernah ngasih duit ke si Kokom. Eh, kalau jalanin gua, Din? Iya. Si Kokom jualan narkoba bukan masalah duit, tapi masalah ahlak, tau gak? Masalah ahlak, Cang. Ngomong-ngomong, ahlak apaan, Cang? Dasar bego lo. Ahlak itu kue bolu. Kue bolu ya, Cang? Udin ngerti, Cang. Berarti si Kokom jualan narkoba buat beli kue bolu. Ah, lo sih bener-bener bego lo. Bego dari ayunan dibawa-bawa. Eh, Din, dengerin. Di samping lu kuliah, tapi belajar ngaji terus. Jadi tahu ahlak. Apa namanya ahlak? Gak usah bawa-bawa ayunan deh, Cang. Encang aja yang serem dari janin Udin gak marah-marah. Ya udah tinggal ngasih tahu ahlak tuh apaan, Cang. Nah, ahlak itu adalah respon kita terhadap masalah yang datang. Jadi kalau si Kokom gak punya duit, gak usah jual narkoba. Cari jalan yang lain, yang halal. Nah, jadi si Kokom ahlaknya baik dan bagus. Tuh, begitu. Aha, Udin ngerti, Pak Umar Bakri. Berarti ahlak Udin tuh termasuk baik ya? Lah, kok baik? Iya dong. Waktu tadi Umar Bakri bilang Udin bego, Udin tolol, dan segala macemnya, Udin nggak marah. Ih, berarti ahlak Udin baik. Iya, kita kalau perlu minta jajan sama orang tua lagi deh. Gue mau ngasih Hansi Budak sama Hansi Bogel. Akom, kasihan dia tuh gajinya kecil. Kalau lu gimana? Gue mau kasih Encang sama Udin biar tau banget sama gue. Tangkap basah kalian semua ya. Padahal lagi gak hujan. Ternyata bener, Ayu, Kokom dan Juminten sudah berdagang narkoba. Sekarang udah mulai pakai suap-suapan lagi. Tenang aja, Udin gak akan terima hasil suap-suapan apalagi narkoba. Apa aja, Bang Udin apaan? Bang Udin! Lagi ngapain sih? Pakai ngomong sendiri lagi. Generator rusak, gangguin aja. Ayo, cepet! Oh, lagi ngintipin Mbak Ayu ya? Suka sama Mbak Ayu ya? Mau cari informasi tentang Mbak Ayu? Jadi tahu aja, Udin lagi mau cari informasi. Gampang, Bang Udin! Nggak usah pakai surat kilat, nggak usah pakai surat khusus. Terus pakai apa, Dot? Sama Dodi aja langsung, asal ada honornya. Celengan Semar. Encang! Encang! Waduh, si Kokom. Wah, pakaian polisi. Baju bagus juga nih. Kapan ngelamarnya? Nah, kebetulan. Kalau gue punya urusan yang berat-berat, tinggal manggil lu doang. Ponakan gue, Kokom. Encang, ini tuh bukan baju polisi beneran. Tapi Kokom baru aja main drama. Nih, Encang nih. Hasil dari drama buat Encang. Banyak juga ya. Enggak. Cang, kok diem aja, Cang? Kenapa, Cang? Kagak mau? Bodoh ah, pokoknya kalau tadi di sini ya, bisa Encang nanti mau beli rokok, beli aja. Cang. Ah, Encang ketahuan ya. Lain di mulut, lain di hati, lain juga di muka. Encang kan bilang, jadi orang itu ahlaknya harus baik. Nah, Encang sekarang ketahuan, nerima uang sogokan hasil penjualan narkoba. Ya, si Udin tega lu ya kalau ngomong. Masa ada lu punya duit hasil narkoba? Nggak mungkin, dia masih punya iman. Jadi nggak mungkin ya, Cang? Nggak mungkin lah. Cang, makan, Cang! Oh, iya, sebentar ya. Cang, mau kemana? Udin tanya, jadi si Kokom gak mungkin jualan narkoba. Ya ampun, gue bilang gak mungkin. Terus mau apa? Bagi dong duitnya setengah. Ngapain ngos-ngosan? Bahaya nih, Pak RT. Saya mau lapor nih, Pak RT. Bahaya. Kampung kita sekarang jadi sarang narkoba.
Bener. Saya ngeliat sendiri, Pak RT. Eh, Pak RT, mendingan kita lapor aja ke polisi ya. Bahaya nih, bahaya. Sekarang kita harus lapor polisi. Ayo. Enggak bener. Mau kemana, Pak RT? Mendingan kita lapor polisi. Ya itu yang gua maksud. Ayo cepat. Nih. Gak mau. Nih. Gak mau. Lah aneh minta-minta gak mau 1000. Nih, gue cek nih. Gak mau. Ya, lu maunya apa sih? Dikasih gopeng gak mau 1000 gak mau. Apa goceng gak mau juga. Maunya apa lu, ha? Tolong garukin perut saya dong, Bang. Gue nanti garukin perut lu. Iya, kalau gak burik, kalau burik. Rese lu. Bocen nih makan nasi goreng mulu. Nasi goreng lagi. Ya ampun, Din. Lu jadi anak jadi rewel amat. Makanan ya, tinggal makan. Berisik banget lu. Bocen, Cang. Sekali-kali kayak Udin makan pakai daging ayam. Kalau enggak, daging burung. Ih, bawel. Cang, Bang Udin mau makan sama burung. Kasih. Cang, boleh, Cang. Iya, asik om. Ini ayam milih nih. Awas. Jarang-jarang makan sama burung. Mencang. Nih, lu makan sama burung. Yang bisa bikin semua gembira. Yang bisa bikin semua gembira. Permisi Bu Barno. Ada apa Pak RT? Ayu ada Bu. Ayu, ada sebentar ya. Ya. Ayu sini Pak RT. Ada apa sih Bu? Nah itu Pak Polisi. Tangkap Polisi. Tangkap. Kenapa? Apa? Itu lagi tuh. Ketiga-tiganya sekarang udah dapat ya. Ha. Terlibat perdagangan narkoba. Oleh sebab itu harus dibawa ke kantor polisi sekarang juga. Pak RT saya enggak terima. Saya orang kaya, Pak RT enggak mungkin. Justru orang kaya yang sering jual narkoba. Nah, kalau anak-anak yang miskin ini terlibat saja. Orang kaya tuh pakai celana, pakai narkoba. Dengerin ya Pak RT, walaupun Ayu miskin, dia punya enggak mungkin jual narkoba-narkobaan. Enak aja. Mana buktinya? Iya, walaupun dari kampung dan belum lama tinggal di Jakarta, apalagi sampai jual narkoba. Ini amit-amit deh. Bapak juga, walaupun kokom keturunan orang jelek, yang kokom jelek, abang kokom jelek, tapi kokom gak pernah pakai narkoba. Terus terang aja, Pak RT dari mana? Bawa ponakan saya dekat bandar narkoba. Iya, dari mana? Buktinya. Kalau nggak ada buktinya, kenapa ditangkap? Jadi warga tentram, damai, rukun. Budak, ini bukan masalah warga, ini masalah laporan kamu ke Pak RT. Betul tuh Pak, betul. Nah, ini tiga cewek ini Pak RT, ini pengedar narkoba. Pak polisi. Ya, Pak RT, Pak RT, Pak polisi dengerin ya. Malah saya diojok-ojokin, suruh make, suruh beli. Bukti apa lagi? Enak aja lo. Pokoknya kalian bertiga harus ikut ke kantor polisi. Enggak bisa. Tadi apa-apaan ini? Ini Pak RT, saya mau jelasin. Nih, kemarin bertiga mau latihan drama di kelurahan. Terus ketemu Hansip ini. Terus kata Neng Kokom, kalau pengen nonton, beli tiketnya Pak RT. Terus didengar katanya kalau mau narkoba, beli! Si Dari ngomong gitu kan? Mbak Lu juga ngomong gitu kan? Gue disuruh kocok-kocok disuruh beli narkoba. Lu aja yang muda! Permisi, Bu. Mangga. Ibu itu jago juga. Bisa tebak mangga. Sekali lagi, kalau bisa tebak ini, jago dia. Tak minta togel sama dia. Permisi, Bu. Mangga. Sampian salah, Bu.
saya bosan lah. Ada apa sih, Bek? Kagak sabaran amat. Cuma satu-satu anak gue paling cakep di kampung ini. Anak orang lain jelek semua. Ada cewek kece namanya Koko. Dia cantik tapi kagak berlagu. Kokom ini bukan sembarang kokom. Ini situasi komplek komedi.